Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Gracious di manapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Langsung yang pertama kita awali dengan yang santun dan juga manis-manis. Di mana di sini ada Ayu Ting Ting yang ramah sekali dengan para tetangga di sekitar rumahnya. Viral video ini diambil ketika Ayu Ting Ting akan melakukan lomba 17 Agustus bersama dengan para tetangga. Kebahagiaan Ayu Ting Ting bisa bersama dengan para tetangga yang sudah sekian lama tak bisa main bareng dikarenakan COVID-19. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu ramah dimanapun berada. Informasi selanjutnya juga di sini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu menuliskan or red dengan hashtag love berwarna hitam dan juga merah. Teman semua di rumah, ayo silahkan nih tentukan pilihan kalian semua. Pilih yang merah yang sangat mempesona ataukah tim hitam yang sangat luar biasa. Salah satu unggahan tersebut dikomentari oleh Ayu Victor Official, cantiknya Eoni. Dong tulis salah satu akun Instagram sahabat Ayu Ting Ting. Semoga selalu bahagia untuk Ayu. Dan kebahagiaan ini kemarin sedikit terputus karena Ayu ada insiden. Dari Setarwati, Ayu selalu kocak ketawa bercanda. Baru kali ini dengar dia nangis sampai segitunya. Pasti sakit banget, cepat sembuh ya Ayu Ting Ting. Tulis Setarwati di akun Instagram pribadinya karena ada beberapa informasi yang menuliskan dan memberikan video bahwa Ayu sedang sakit dikarenakan tangannya terjepit oleh pintu mobilnya sendiri. Dan hari ini Ayu Ting Ting ada di Brownies TV dan menceritakan perihal tangannya yang terjepit oleh pintu mobilnya. Dan di sini yang semua cerita dari Ayu Ting Ting membuat sahabat-sahabatnya sedikit tertawa namun juga sedih. Dan inilah cerita Ayu Ting Ting ketika kemarin tangannya terjepit oleh pintu mobil. Tuh, nganterin si Bilkis pulang tuh. Kan dia belum 17 hari sekolah, gue pulang gara-gara si Bilkis lanjutan nih. Tuh, nganterin si Bilkis pulang tuh. Kan dia belum 17 hari sekolah, gue pulang gara-gara si Bilkis lanjutan nih. Gue ke rumah, gue buka dong pintu. Gue buka, gue taruh dapet, gue buka pintu. Nih, anak-anak, gimana? Gimana? Gue gimana? Gue tangan gue bisa ada di luar pintu. Gini, nih, kayak gini lagi. Ini, nah, gue badan, Untung nih tangan gue nih, kelar. Untung nih tangan gue nih, kelar. Untung nih tangan gue nih, kelar. Tapi lu kalau nutup pintu, brek. Iya. Tapi lu kalau nutup pintu, brek. Iya. Tapi lu kalau nutup pintu, brek. Iya. Itulah sedikit cerita dari Ayu Ting Ting mengenai kecelakaan tangannya kemarin. Dan di sini semua kru dibuat tertawa karena tanpa disadari bahwa kesakitan Ayu Ting Ting tak disadari oleh keluarganya. Dianggapnya hanya main-main. Karena keseringan main-main ya, jadi ketika ada musibah dianggapnya juga main-main. Semoga kedepannya Ayu Ting Ting selalu bisa bersyukur dan bersabar nih. Alhamdulillah hari ini Ayu Ting Ting sudah bisa hadir dan menemani kita semua lagi di Brownies TV, tentunya bersama dengan kawan-kawan yang lainnya. Ada Ivan Gunawan, Robin Onsu, dan pastinya inilah video Ayu Ting Ting ketika tangannya terjepit oleh pintu mobilnya. Banyak sekali darah yang keluar dan langsung diobati secara tradisional oleh kedua orang tua Ayu Ting Ting, terutama oleh Ayah Rojak. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga segera pulih ya tangannya, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada yang terbaru nih untuk besok sahabat semua di rumah yang ingin bergabung belajar dengan Ayu Ting Ting tentunya. Belajar bahasa Korea bersama dengan Ayu Ting Ting Sabtu 20 Agustus 2022 bersama dengan Edu Hakyo. Bisa melalui Zoom bersama dengan sahabat Edu Hakyo. Yuk join ya sekarang karena belajarnya bareng dengan Teh Ayu. Ingat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya juga yang tak kalah menarik, luar biasa pastinya, ditunggu-tunggu oleh sahabat Ayu Ting Lilsius dimanapun berada. Ada berita terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting yang akan hadir di Tasikmalaya.
di lapangan Dadaha, Tasikmalaya mulai 26 sampai 28 Agustus 2022 bersama dengan BRI dan juga BUMN dalam perayaan Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Acara Pesta Rakyat Simpedes, pemirsa, ada Ayu Tinting, Sleng, Geisa, Anji. Ayo ikuti berbagai kegiatan seru lainnya, ada dopres motor untuk UMKM dan semuanya. Harga tiket masuk Rp1 dengan BRI-mu. Wah, wah, wah. Hadiahnya berjuta-juta namun tiketnya murah banget nih pemirsa. Ayo dong ikutan. Ada Ayu Tinting dan juga semua artis yang pastinya beken nih ya. Masih ini dilansir langsung dari Witalsik 2018. Jangan lupa merapat Tasikmalaya keren, BRI luar biasa. Bagi sahabat semua, informasi ini juga langsung dikomentari oleh beberapa sahabat. Merasa bahagia akan adanya Ayu Tinting dari Ayu Ting Boy, Ayu Tinting. Wah, Ayu Tinting live IG dong Min, biar tahu dia keseruannya nanti. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, ada Ayu Tinting nih tanggal 26 sampai 28 Agustus mendatang. Dan selanjutnya juga di sini ada status terbaru yang Ayu Tinting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Di mana di sini Ayu Tinting memposting foto cantik anak tercintanya yaitu Bilqis Humairah Raza kelas IKIS juara 3. Alhamdulillah. Serunya 17 Agustus di sekolah. Wuhuhu, tulis Ayu Tinting di akun Instagram pribadinya karena merasa bahagia dan bangga nih. Dari Dati Novat, IKIS love you cantik pintar. Congratulations IKIS dari sahabat kita ya. Dan di sini juga ada promo merdeka khusus dari The Halu Cafe. Bisnya diperpanjang sampai akhir Agustus. Wah, bisa makan enak dan juga murah nih ya. Siapa lagi yang mau ikutan, hayo dong nonton. Dan pastinya ada Ayu Tinting serta datang langsung ke The Halu Cafe. Ada live gratis nih, live musik gratis tentunya. Sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Tinting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belas kita tetap kerja. Agustus kita di Kanada. Kanada Agustus. Ye ye ye. 17 kita tetap kerja. Agustus kita di Kanada. Kanada Agustus. Ye ye ye. Ini lagi diobatin, ada pakai minyak. Udah jadi enggak infeksi. Biar enggak infeksi udah minyaknya bagus ini mah minyak nenek. Jadi deh gua cari. Selamat pagi. Semangat sekolahnya. Ini ulangan matematika. Udah hafalin kan malam? Udah inget kan cara-cara? Jadi enggak infeksi. Biar enggak infeksi udah minyaknya bagus ini mah minyak nenek. Jadi deh gua batin ada pakai minyak. Udah jadi enggak infeksi. Biar enggak infeksi udah minyaknya bagus ini mah minyak nenek. Jadi deh gua batin ada pakai minyak. Udah jadi enggak infeksi. Biar enggak infeksi udah minyaknya bagus ini mah minyak nenek. Jadi deh gua